wabarakatuh. Sahabat Alan Sanjay Sport di mana Anda berada, kembali jumpa dari saya sini. Alan Sanjay Sport 3 di mana di kesempatan berbagi tentunya Alan Sanjay Sport hadir ingin memperkenalkan satu produk terbaru yang ada di toko Alan Sanjay Sport 3. Produknya seperti apa sih, Bro? Nah, seperti biasa, Bro, gua enggak bosan-bosan mengingatkan buat teman-teman di mana berada yang baru saja mampir ataupun melihat channel YouTube Alan Sanjay Sport 3. Jangan lupa, Bro, bantu ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, bagikan sebanyak-banyak mungkin tentunya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa menikmati tentunya channel-channel YouTube Alan Sanjay Sport 3 yang isinya tentang seputaran dunia olahraga, khususnya di dunia badminton. Oke, Bro, di sini di depan gue ini sudah ada 3 batang raket yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan para pecinta badminton di berada. Raketnya sedikit bocoran saja, raket ini yang brand yang sering dipakai sekarang pemain-pemain dunia nih. Salah satunya pemain Indonesia tentunya di situ ada Vito tentunya yang memakai brand raket ini. Dan sekarang juga pemain-pemain Malaysia juga banyak banget yang pakai raket brand ini. Contohnya salah satu di situ ada Go Mission tentunya. Di situ dia juga pakai raket brand ini. Tentu juga tidak asing lagi. Langsung aja, Bro, gue mau ambil raketnya di depan gue ini. Raketnya, mereknya ataupun brand dari Velvet tentunya. Nah ini, oke. Mungkin pecinta badminton di berada, mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Sudah kemarin-kemarin sudah mendengar tentunya raket Velvet. Nah sekarang raket Velvet sudah hadir di toko Alan Sanjay Sport 3. Di sini raket Velvet yang mau gue review ini raket Velvet seri TJ Power. Nah, TJ Power di sini ada 3 batang. Tentunya raket ini berbeda-beda, Bro. Nah, di sini ada yang buat smash power tentunya, ada yang buat bermain-main kontrol, dan tentunya ada buat pemain-pemain cepat nih. Nah, pemain cepat seperti Kevin tentunya, pemain cepat di depan. Nah, di sini. Oke, di sini yang pertama tampilan raket Velvet ini tentunya di sini kita lihat sih, Bro, ya. Mungkin terlihat di sini. Nah, di sini raketnya ada 3 warna. Nah, di frame-nya ini masih ada seperti buku sih, Bro. Ada mereknya di sini, ada yang warna putih, ada yang warna biru, dan di sini ada warna hitam. Tentunya ini mewakili masing-masing warna yang ada di raket ini. Nah. Oke, Bro. Di sini sebelumnya gue mau buka dulu nih. Si kardusnya nih. Nah, biar lebih nyaman ya ini, Bro. Raket pelet tentunya. Di sini ada 3 batang raket Velvet serinya. Yang pertama, nah di sini yang warna hitam dot, tentunya warna hitam dot ini di sini tulisannya TJ Power. Nah, TJ Power ini Velvet TJ Power ini spesialis buat pemain-pemain yang suka main gebuk tentunya. Nah, main gebuk seperti yang sekarang-sekarang itu yang suka gebuk itu seperti Aba Aksan tentunya, Muhammad Aksan tentunya. Yang sering main-main belakang cocok nih raket kayak gini nih, ini dia tipe TJ Power. Nah, tentunya, dan buat pemain-pemain kontrol tentunya di sini ada TJ Power kontrol. Nah, ini warna biru. Nah, biru ini buat kalian yang suka main-main kontrol, main-main flashing, gua saranin pakai TJ Power yang seri kontrol. Nah, ini dia. Dan yang ketiga di sini yang warna putih. Nah, putih biru ini TJ Power Speed. Nah, TJ Power Speed yang seperti gue bilang tadi, raket ini bagus, cocok buat kalian buat main-main di depan tentunya, Bro, ya. Jadi gue saranin pakai raket TJ Power Speed ini. Oke, Bro. Nah, langsung saja gue mau review singkat tentunya raket Velvet seri TJ Power ini. Gue mau ambil yang berwarna putih. Nah, karena raket putih ini gue lihat dari sekilas, dari dekat tentunya raket ini menurut gue sangat-sangat mantap, Bro. Oke, langsung aja, Bro. Seperti biasa kalau gue mau review raket, gue lihat dari bawahnya dulu. Nah, di sini dari M-capnya dulu sini. Di sini ada tulisan FF. Nah, di sini FF. Nah, mungkin yang baru-baru tahu seperti lihat di TV-TV tuh pemain-pemain dunia tuh raket mereknya FF. Pertanyaannya itu mereknya apa sih? Nah, ternyata FF ini, Bro, ternyata dia itu brand dari Velvet. Nah, ini dia, Bro.
F. Kita naik sedikit di pegangannya nih. Nah, di sini juga ada tulisan FF. Nah, di sini bro. Di sini. Nah, terus kita naik ke kunyah ini bro, di sini bro. Nah, ini. Di sini 4UG1. Nah, 4UG1 dan di sini ada tulisan TJ powernya. Nah, di sini ada tulisan TJ power, mungkin bisa dilihat TJ powernya di sini. Dan di sini tensionnya maksimal raket ini bro, mampu ditarik dengan kekuatan 35 lbs. Gimana? Mantap banget kan bro? 35 lbs dan raket ini bahannya karbon nanoteknologi bro. Nah di sini. Dan kita naik lagi sini bro. Nah di sini yang bikin raket ini beda dengan raket yang lain tentunya, dia dari frame-nya ini bro. Dari frame-nya ini berbentuknya agak sedikit aneh bro ya, agak sedikit aneh sih kalau menurut gua, agak sedikit aneh. Tapi justru dengan keanehan ini semakin mempercantik tentunya raket ini bro. Nah di sini, robotnya di sini dia sudah berbentuk U bro ya. Di sini bisa kita lihat di sini dia udah berbentuk U seperti raket-raket seri-seri Jepang tentunya, dia sudah berbentuk U di sini. Nah di sini di Jepang ini ada FF dan itu ada tulisan power tentunya di sini. Nah, di sini kita naik lagi ke frame di sini bro ya. Frame di sini bentuknya ini bro nggak seperti biasanya bro ya. Di sini dia agak berlobang-lobang bro ya. Di sini agak bergelombang dan di sini dia juga ada sejenis kayak tempat buat naruh senarnya. Mungkin ya nih fungsinya biar senarnya tentunya dia bisa awet tentunya bro. Bisa awet, bisa tahan tentunya di sini. Nah, kalau raket-raket seperti yang biasa dia di sini nggak ada bro. Di sini dia ada deh bro, sini ada, bisa dilihat di sini dia ada tempat buat sandaran ataupun tempat senam yang bukan sini. Dan raket ini bro ya, kepala sudah berbentuk isometrik. Nah, jadi berbentuk isometrik raket ini. Semua raket ini sama, semua raket ini bentuknya sama semua, dia udah berbentuk isometrik tentunya. Nah, di sini dan di sini kita naik ke atas ini, di sini ada tulisannya T joint power. Nah di sini, bro. Dan di sampingnya ini di sini ada tulisan juga bro ya, nanoteknologi. Nah di sini ada tulisan nanoteknologi bisa dilihat. Jadi tunggu apa lagi bro, buat kalian yang beberapa kali ternyata bertanya-tanya raket pelet, penasaran dengan raket pelet. Nah raket pelet sudah hadir di toko Alan Sanjaya Sport 3. Di sini kita banyak seri-seri di Alan Sanjaya Sport 3. Cuman malam ini kita mau review raket TJ Power yang speed, power, dan control. Karena ini banyak banget dibahas buat sama teman-teman tentunya pecinta badminton di mana berada. Nah. Oke bro, langsung saja bro ya, di sini ada 3 warna di sini. Dan langsung saja gua mau ngasih tahu harganya bro. Di Alan Sanjaya Sport 3 ini raket pelet ataupun brand dari pelet TJ Power Speed, TJ Power TJ Power atau TJ Power Control, di sini dibanderol di Alan Sanjaya Sport 3 kita banderol seharga Rp549.000. Kalian gak usah khawatir bro, dengan Rp549.000 di sini sudah lengkap ataupun sudah full paket. Nah, di sini paketnya apa aja sih bro? Nah, di Alan Sanjaya Sport 3 paketnya tentunya full. Nah, yang pertama bro, di sini gua kasih paketannya itu senar. Nah, yang senar ini ada senar lining tentunya. Ini senar lining yang nomor satu ya bro. Senar lining ini sudah Jepang. Senar ini sudah Jepang tentunya. Di sini yang gue pegang ini warnanya warna oranye. Kalau kalian tidak suka dengan warna oranye ini, kalian bisa minta diganti warna-warna yang lain. Nah, ini dia senar lining yang nomor satu. Ini udah enak banget bro, senar ini. Nah, ini paketan pertama dan paketan yang kedua. Paketan yang kedua gue kasih grip. Nah di sini kita punya grip Pro Champion tentunya. Nah ini Pro Champion ini salah satu yang selalu mendukung atau mensupport toko Alan Sanjaya Sport 3 dimanapun ada Alan Sanjaya Sport 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Juga bajunya gue pakai nih bro, Pro Champion nyaman banget. Jadi kalian juga yang pingin tentunya bikin jersey PB, langsung saja chat kami. Di sini brandnya seperti ini dan tentunya nyaman banget dipakai, dingin banget ini bro. Paketan yang ketiga, nah paketan tiga gua kasih lagi di sini tas serut tentunya. Nah di sini ada tas serut.
sini ada tas truk tentunya. Di sini tas ini gambarnya seperti gambar-gambar naga bro di sini bro. Nah ini. Ini juga brand dari Pro Champion Sport bro. Nah ini. Sini juga nih. Ini brand dari Pro Champion Sport juga. Terima kasih lagi buat Pro Champion ya. Oke. Jadi harga Rp549.000 sudah full paketan. Kalian tinggal main bro, free pasang sendal dan free pasang logo tentunya. Oke. Jadi tunggu apa lagi bro? Buat kalian di mana berada, langsung saja jika kalian berminat dengan raket pelet TJ Power ini yang ada di toko langsung saja Sport 3, jangan ragu-ragu lagi, langsung kalian bisa inbox ataupun WA, dan yang dekat ataupun yang tidak jauh dari toko kami, masih di sekitar Lampung tentunya. Kalau kalian mau langsung main ke toko kami juga, di sini toko kami selalu buka tiap hari bro. Biasa alamatnya masih di Jalan Lintas Timur, Desa Purworejo tentunya, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Enak banget tempatnya bro. Oke bro, mungkin itu saja review singkat tentang raket pelet terbaru ada toko langsung saja Sport 3. Dan buat kalian sekali lagi yang baru saja mampir atau melihat channel YouTube Alan Saja Sport 3, jangan lupa bro ditekan tombol subscribe, like, comment dan share tentunya. Oke, sekian dari saya Alan Saja Sport 3 mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.